Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Safa Channel. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Dan yang lagi sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Amin. Seperti biasa di video kali ini aku mau masak lagi. Memang tugasnya itu setiap hari masak. Dan hari ini aku mau masak ayam ditaruh di foren, atau ayam pakai sayur dipanggang ya. Ayam panggang lah kayak gitu, tapi ini pakai sayur. Dan di sini sudah aku siapin bahan-bahannya. Di sini ada satu ayam, aku belah jadi dua nih, udah aku cuci bersih. Dan ini aku di ini apa kayak dibelah-belah gitu supaya nanti bumbunya bisa meresap. Nah, di sini juga udah aku sediain ada kusa, apa ya kusa kalau di Indonesia aku kurang tahu, ini fasulia atau buncis. Dan ini sudah ada kentang, kebetulan aku lagi nggak ada wortel hari ini. Dan di sini juga sudah ada tomat dan ada paprika juga, dan tentunya ada bawang merah serta ada bumbu-bumbu Arab. Di sini tuh ada kunyit, ada lada hitam, ada baharat, ada garam, ada macun tomat, ada apa namanya yogurt, terus ada ini apa ya, cabe bubuk yang udah halus gitu loh, aku kasih sedikit supaya ada rasanya sedikit pedes gitu. Nah, inilah bahan-bahan aku buat bikin ayam panggang sayur. Ikuti ya guys gimana caranya. Nah, kita langsung buat aja. Pertama-tama kita singkirin ini dulu, kemudian kita aduk ini bumbunya. Ini aku pakai sendok, diaduk, dijadiin satu seperti ini. Nah, dia jadi satu seperti ini guys. Aku mau pakai sarung tangan dulu, soalnya tanganku juga udah bersih ya, udah aku cuci, tapi biar nanti nggak ada yang ini julit. Tapi nggak apa-apa sih dijulitin juga, kita pakai sarung tangan aja biar lebih aman. Nah, kita singkirin dulu sendoknya. Nah, aku mau bumbuin ayamnya dulu. Kita bumbuin ayamnya, bismillahirrahmanirrahim, seperti ini. Nah, dan dalamnya juga kasih ya, seperti ini. Kita bumbuin dulu ayamnya, tapi kaos tangannya tuh, sarung tangannya ini enggak begitu bagus. Nah, satunya lagi dia merasuk ke dalam-dalam, makanya aku belah-belah nih guys, kasih bumbu di dalamnya seperti ini sebelum dipanggang ya. Nah, seperti ini. Kemudian ini masih ada sisa, kita cempluk. Aku ini dulu ya, ini kotor, aku ganti dulu. Nah, sebelum apa, aku pakai sarung tangan lagi. Dan aku mau masukin ini sayur semua ke sini. Nah, seperti ini. Kemudian aku mau ngaduk-ngaduk supaya tercampur rata ini bumbunya. Nah, seperti ini. Dicampur, dicampur, dicampur. Seperti ini ya. Dan tomat juga sama ini paprikanya kita campur-campur. Ya, supaya dia merata bumbunya guys. Nah, seperti ini meratakan, kita kocak-kocak seperti ini. Nah, setelah merata seperti ini, kita ke proses selanjutnya. Kita lanjut lagi, aku mau pakai sarung tangan lagi satu aja. Ini udah aku siapin loyangnya, atau di sini tuh namanya seni ya. Kita masukin dulu bawang merah. Ini kayak di sini tuh bawang merahnya gede-gede kayak bawang bombay gitu loh. Kita masukin seperti ini paling bawah. Ada yang jatuh. Gak apa-apa ya, ini masih banyak. Mau jatuh lagi. Lanjut, kita kasih dulu sayur-sayurannya.
Tidak ada kentang. Sebelum ayamnya ditaruh di atasnya, kita pilihin dulu kentangnya. Nah, seperti ini. Mana kentangnya lagi? Nah, kita seperti ini ya, guys. Tempatnya sempit, terus lagi mendung, jadi kelihatan apa enggak tahu. Lalu kita masukkan ayamnya. Ayamnya kita tata seperti ini. Untung nggak pakai air ya. Lanjut taruh sayur-sayurannya. Sayurannya tuh nggak ada ini, nggak ada apa namanya, nggak ada astagfirullahaladzim, nggak ada wortel. Susah amat mau ngomong wortel. Nah, kita taruh seperti ini. Nah, adanya juga cuman buncis, malah belinya itu. Nah, ini bentukannya seperti ini sebelum aku panggang. Sayangnya nggak ada wortelnya ya, jadi warnanya kayak yang kurang mantep gitu. Wortelnya lagi nggak ada, lagi kosong, tapi nggak apa-apa. Yang penting jadi makanannya yang super nyami. Ini nanti mau aku tutup, kemudian aku panggang. Kita tutup. Sudah mantep ya. Sebelum kita masukin ini, kita tutup. Nah, harus rapat seperti ini. Lalu kita masukin ke foren. Nah, itu udah masuk. Kira-kira aku mau kasih waktu 1 jam lah ya. Ini aku kasih yang paling bawah supaya cepet ini matangnya. Tunggu ya sampai ini apa, ayam sayur panggangnya mateng. Ini udah aku keluarin dari forennya. Panas, hati-hati ya. Kita lihat. Nah, jadinya seperti ini. Ini jadinya seperti ini. Lalu aku mau manggang yang atasnya saja sampai ayamnya kemerahan kayak gitu ya. Nah, ini udah mateng tuh sayurnya, cuman sayangnya nggak ada wortel, jadi warnanya tuh kayak yang kurang menggoda. Menggoda, bercanda ya guys. Kita langsung panggang atasnya dulu ya. Nah, ini sudah aku panggang atasnya saja sampai ayamnya rada kemerahan gitu aja ya, tapi jangan sampai gosong. Oke guys, tunggu sampai mateng. Nah, ini udah agak kemerahan. Aku orangnya nggak suka terlalu gosong gitu ya guys. Nah, seperti ini udah mateng. Ini ayam panggang sayur, tapi sayurnya kurang komplit, tapi nggak apa-apa, ini juga enak banget. Dan seperti itu tadi ya, aku bikin ayam panggang sayur. Kalau di sini ya jejet beforen, jejet koter beforen, kalau namanya di sini susah ya. Pokoknya ayam panggang sayur lah, gitu aja ya. Seperti itu tadi ya guys, aku masak buat makan siang. Dan ini tuh aku masih punya nasi putih, tadi udah aku angetin, nanti bisa dimakan pakai nasi putih. Aku cuman masak ayam sayur ini aja. Dan semoga bermanfaat buat teman-teman yang lagi nonton. Pokoknya terima kasih banyak yang sudah ngedukung Safa Channel. Semoga kebaikan kalian dibalas sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kalian juga sukses, sehat. Pokoknya yang lagi sakit, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Amin. Segitu dulu videonya ya. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Bagi yang suka channel aku, pokoknya terima kasih banyak. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.